cara menyembunyikan aplikasi dan game di HP Oppo. Jadi buka pengaturan. Dari pengaturan Oppo-nya pilih bagian kata sandi dan keamanan. Aktifkan kata sandi privasi dulu. Mau pakai pola, PIN ataupun password. Saya pakai pola. Gambarkan pola. Gambarkan pola lagi. Dan ini jawab pertanyaan keamanan. Fungsinya untuk mereset kalau lupa sandi. Tambahkan email juga bisa. Setelah itu, sudah jadi. Sekarang kembali ke bagian privasi. Di sini, itu ada opsi sembunyikan. Pilih sembunyikan. Masukkan kata sandi yang kita buat tadi, privasi. Kata sandi privasi. Nah, sekarang kalian lihat ada menu yang bisa kita sembunyikan atau aplikasi. Pilih atur kode akses, pilih pengaturan. Jadi, kode akses itu digunakan untuk menampilkan aplikasi tersembunyi. Dia bisa 1 angka sampai 16. Saya contohkan seperti ini. Pagar 2. Jadi mulai dengan pagar, diikuti dengan kode, baru ditutup dengan pagar lagi. Kalian bisa buat kode serumit mungkin, ini hanya sebagai contoh. Pilih di sini. Pilih selesai. Jadi ini saya sembunyikan. Kalian bisa sembunyikan aplikasi lain dan game. Cara membukanya seperti ini. Buka menu telepon. Pilih kode dial. Kalian masukkan kode tadi, pagar, 2 pagar. Dan bisa kalian sudah berhasil membuat aplikasi tersembunyi untuk melihatnya. Silakan kalian coba sendiri di bagian ini. Untuk pengaturan di sini, mau kalian sembunyikan notifikasi atau tidak, silakan dicoba.